mengejutkan. Bintang Jepang saja mengakui hal ini. Pemain timnas Jepang langsung ngomong gini soal timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Penyerang timnas Jepang, Takumi Minamino, tak ragu memuji timnas Indonesia jelang putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, skuad Garuda adalah tim yang berbahaya. Sebagaimana diketahui, Jepang masuk dalam grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjuluk Samurai Biru itu tergabung dengan timnas Indonesia, timnas Australia, timnas Arab Saudi, timnas Bahrain, dan timnas Cina. Menyoal hasil undian tersebut, Minamino langsung menunjuk dua tim tangguh versinya. Ex pemain Liverpool itu mengatakan, Arab Saudi dan Australia akan menjadi rival kuat bagi Jepang untuk menyegel tiket lolos Piala Dunia 2026. Arab Saudi dan Australia bagi saya adalah tim kuat di Asia. Tim yang tangguh, termasuk jarak tempuh dan atmosfernya, kata Minamino, dipetik dari Nikkan Sports, Selasa, 2 Juli 2024. Tapi menariknya, Minamino juga menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang dinilai menakutkan. Pemain berusia 29 tahun ini mengatakan seperti itu karena telah melihat sendiri performa anak asuh Shin Tae-yong pada gelaran Piala Asia 2023. Indonesia juga cukup menakutkan. Mereka bermain bagus di Piala Asia dan memiliki banyak momentum, ungkap pemain AS Monaco tersebut. Minamino menegaskan Jepang harus serius menatap laga di grup C. Sebab, ia ingin membawa negeri matahari terbit mentas di Piala Dunia 2026 yang bakal digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jepang harus pergi ke Piala Dunia. Saya ingin meraih hasil yang terbaik, tegas Minamino. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan memainkan 10 pertandingan sejak 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025. Tiap tim, termasuk timnas Indonesia akan memainkan 5 laga kandang dan 5 laga tandang.